Anya Forger. Dia adalah alasan utama aku yakin buat banyak orang ngikutin ini seri. Kalian akan lihat nanti unsur spy-nya, unsur spionasenya, mata-matanya nggak ecek-ecek pun begitu halnya dengan dunia parenting. Okrana saya minasan, saya tanggung minasan speak. Jadi kali ini kita akan bahas anime yang besok per videonya aku upload itu bakal rilis, bakal tayang perdana. Itu adalah Spy X Family. Spy Family salah satu seri yang digadang-gadang akan merajai Spring 2022 ini. Salah satu seri yang cukup dinantikan sekali oleh banyak otaku di muka bumi ini. Satu hari sebelum tayang, mari kita bahas sama-sama apa sih yang keren, apa sih yang menarik, apa sih yang bagus dari Spy Family ini. Mari langsung, gak usah lama-lama lagi. Silakan di like, subscribe. Kalau kamu kayak masin kali ini, jangan follow Instagram Sound Speak. Semangat sama cinta anime, semangat sama otaku, penikmat Spy Family. Mari kita sebagai pendapat, tapi ingat, jangan sampai yang berdebat, cukup berapa sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Sebuah anime diadaptasi dari manga besutannya Shonen Jump Plus. Shonen Jump Plus ini buat yang belum tahu kayak majalah Shonen Jump tapi ini versi digitalnya. Dan menariknya di musim ini ada 3 yang aku tahu ya. Yang aku tahu ada 3 seri diadaptasi dari anime dan tayang. Summertime Rendering itu juga Shonen Jump Plus. Aharen-san Hakarena itu juga Shonen Jump Plus. Spy Family Shonen Jump Plus. Mangganya digarap oleh Tatsuya Endo Sensei di tahun 2019 pertama kali rilis, sampai sekarang masih ongoing dan sebentar lagi bakal tayang animenya. Aku mulai di awal. Aku yakin sih ya, karena ini udah banyak banget yang request. Aku sih yakin banyak yang sudah ngikutin mangganya. Tapi anyway, mari kita recap dulu dan aku kasih perkenalan sedikit. Tenang, aku gak akan spoiler seperti biasa. Apa sih yang mau diceritain dari Spy Family? Intinya, sederhananya, ini ada 2 negara, Ostania sama Westalia. 2 negara yang akhirnya bisa akur dan damai. Nah, tapi ini ada satu pejabat, ada satu politikus dari Ostania bernama Donovan Desmond. Dia ini punya ambisi kelihatan yang bakal merusak kedamaian 2 negara ini. Nah, akhirnya sebagai langkah preventif supaya jangan sampai ini 2 negara perang, jangan sampai kedamaian keakurannya itu hancur, pihak mata-mata dari pemerintahnya Westalia itu mengirim agen terbaik mereka. Nama kodenya Twilight, dia punya nama Lloyd Forger. Lloyd Forger dikirim untuk memata-matai si Desmond ini, tapi sayangnya Desmond ini segitu rapetnya kehidupannya. Nggak bisa ditembus, jarang banget keluar di publik, nggak banyak informasi yang bisa digali. Satu-satunya cara supaya bisa mendekati si Desmond adalah dengan menginfiltrasi atau masuk mendekati anaknya dia yang sekolah di sekolah namanya Academy Eden. Maka si Twilight ini yang sudah punya pengalaman, pengetahuan mumpuni 10 tahun lebih sebagai seorang spy ditugaskan akhirnya untuk menggali lebih dalam ke Academy Eden ini. Tapi nggak mungkin dia sendirian. Maka sama pihak organisasinya, dia itu disuruh untuk mengadopsi anak. Anaknya inilah nanti yang dijadikan jembatan untuk bisa mendekatkan dia ke rencananya untuk menghentikan si Desmond ini. Maka nanti kita akan kenalan, ini bukan spoiler lah ya, sudah dari trailer soalnya. Kita akan kenalan dengan Anya, anak adopsinya si Lloyd ini yang ternyata seorang esper, punya kemampuan membaca pikiran orang. Dan masalahnya waktu mau masuk ke Academy Eden itu nanti ada sesi wawancara. Si anak itu harus datang bersama 2 orang tuanya. Jadi si Lloyd, si Twilight itu nggak bisa sendirian. Maka dia harus cari istri juga. Lagi-lagi bukan spoiler, kita akan ketemu dengan Yor Briar. Seorang cewek hitman, assassin, pembunuh bayaran, ahli banget, nendang mobil, mobilnya mental. Akhirnya karena pertemuan yang tidak disengaja, karena kepentingan masing-masing juga nih sebenarnya gitu ya. Mereka sebenarnya nggak saling kenal deket banget. Mereka nggak saling terbuka soal rencana dan maksud asli mereka. Akhirnya tapi mereka memutuskan untuk berhubungan dan menikah gitu ya. Tinggal bersama dan hidup layaknya sebuah keluarga. That's it kurang lebih untuk sinopsis dasarnya. Mungkin dari sinopsisnya aja kalian sudah membayangkan ini anime seautentik itu, seunik itu dari konsep ceritanya aja. Dan itu sudah jadi satu alasan gitu ya menurutku kenapa banyak orang masih bakal menikmati sekali seri ini. Mari sekarang aku expose, aku tunjukin apa sih kelebihannya gitu, apa sih kualitas-kualitas dari Spy Family yang bikin kamu nanti bakal betah nonton animenya. Ada 3, yang pertama itu tadi udah aku singgung, konsep ceritanya. Konsep ceritanya itu se-fresh itu, se-menyegarkan itu, se-otentik dan seunik itu memang.
Di seri mana lagi kita bisa menemukan sebuah cerita, sebuah anime, manga yang kekuatannya itu dua. Cerita tentang mata-mata, tentang spy, spionase, dan cerita yang temanya itu parenting. Ya, parenting. Aku kagetnya, di My Animalist sekarang tuh ada satu sub penjelasan gitu ya. Kalau kalian lihat anime-anime, tema ini anime itu child care, merawat anak, membesarkan anak. Aku kagetnya ternyata tema seperti ini tuh ada sendiri gitu di My Animalist. Dan makanya tadi aku udah bilang, di anime mana lagi sih kita bisa menemukan dua unsur ini tuh digabungkan, di mix, gak ada satupun yang kurang. Dalam artian dua-duanya sama-sama kenceng nih ya. Kalian akan lihat nanti unsur spy-nya, unsur spionasenya, mata-matanya gak ecek-ecek. Pun begitu halnya dengan dunia parenting. Dunia gimana sih memahami seorang anak? Gimana sih mensupport seorang anak? Gimana sih caranya memberikan perhatian yang tepat untuk anak? Gimana supaya gak terlalu keras buat anak? Segala macam hal dunia tentang orang tua dan anak itu juga sangat luas di seri ini. Makanya jujur aku gak kaget. Semisal, ini semisal aja, di tahun 2031 nantinya, misal ini animenya udah tamat, manganya udah tamat, ini seri mungkin masih akan diperbincangkan. Bukan diperbincangkan kali, masih akan nyantol di kepala orang-orang. Kalau misal orang tanya, anime tentang spy? Atau mungkin anime tentang parenting? Apa ya? Mayoritas akan menyebut ini seri. Dan itu satu contoh, satu bukti nantinya, aku udah pernah bilang, semua seri, semua anime, gak harus anime, segala macam karya di muka bumi ini tuh pasti punya karakternya sendiri, pasti punya ciri khasnya sendiri. Dan ketika nanti Spy Family berhasil mencapai spot itu gitu ya, berhasil menggapai orang-orang tuh dengan mudahnya memikirkan, mengeluarkan kata Spy X Family, memang berarti ini seri konsepnya udah seotentik itu, semenarik itu, dan seidentik itu, akan susah digantikan dengan seri lainnya. Alasan yang kedua, skenario. Skenario di sini berarti skenario asli maupun skenario palsu. Skenario palsu ya tentu yang harus dihadapi sama Lloyd sama Yor, di mana mereka itu masing-masing punya backgroundnya sendiri gitu kan. Yang satu seorang mata-mata, yang satu pembunuh bayaran. Tapi mereka menggunakan kedok mereka masing-masing, berpura-pura layaknya orang lain gitu maksudnya ya, yang punya pekerjaan apa, yang kehidupannya dulu seperti apa, kehidupan percintaannya seperti apa sebelumnya, hubungan keluarganya bagaimana, itu semua dikarang segala macam. Semua skenario yang dimainkan sebegitu menariknya, akan ada banyak sekali kejadian-kejadian gitu ya, momen-momen di ceritanya yang menguji skenario palsunya ini. Apakah mereka bisa bertahan? Apakah mereka bisa meyakinkan orang kalau mereka memang keluarga, memang mereka pasangan, memang ini anaknya mereka? Dan gak bisa dipungkiri skenario palsunya inilah memang yang akan amat sangat seru untuk diikutin tiap episodenya nanti. Skenario aslinya juga jangan lupa, si Lloyd yang memang seorang veteran, bukan veteran kali lah ya, orang yang sudah sangat berpengalaman, orang yang punya ranking tinggi, diakui sekali dalam dunia mata-mata. Kita akan lihat bagaimana dia nanti bersikap, bertindak, dia berpikir, memperhitungkan segala sesuatu, dia menyiapkan rencananya, dia beraksi itu seperti apa. Layaknya memang seorang mata-mata, pun halnya dengan si Yor, yang kalau di rumah dengan si Anya, dengan si Lloyd kelihatan seperti seorang istri, seorang ibu yang baik hati gitu, yang halus, yang lembut meskipun gak bisa masak. Tapi begitu di luar dapat panggilan tugas, dia beringas menggila darah di mana-mana. Dan nanti akan ada masanya gitu. Kita udah ngerti lah, ketika seperti ini ada skenario palsu, skenario asli, pelan-pelan garis batas antara dua skenario ini akan mulai kabur. Karena mereka manusia biasa, punya hati, punya perasaan, punya pikiran. Akhirnya batas antara skenario asli dan skenario palsunya itu nanti akan agak bersinggungan. Itu juga satu hal yang amat sangat seru, amat sangat menarik untuk diikutin. Dan alasan ketiga, Anya. Anya Forger. Dia adalah alasan utama aku yakin buat banyak orang ngikutin ini seri. Selain karena kawainya dia gitu, imut banget memang. Seorang gadis 6 tahun, punya kekuatan esper. Bayangin lah maksudnya, seorang bocil yang gak ngerti apa-apa tiba-tiba dihadapkan. Dia bisa baca pikiran orang. Dia dihadapkan dengan seorang ayah yang ternyata seorang mata-mata. Pikirannya tuh selalu tajam, pikirannya selalu kemana-mana. Analisisnya tuh tinggi banget. Dan dia dihadapkan dengan seorang ibu yang jago banget bertarung, ngebunuh orang itu gampang, udah kayak makanan sehari-hari. Gimana shocknya dia, dan gimana dia tuh merasa ini semua adalah dunia yang aneh, tapi keren di saat yang sama. Itu lucu banget memang. Dan kehidupan sekolahnya nanti, itu juga porsinya cukup gede gitu ya, cukup sering kita ngelihat gimana si Anya itu dilepas sama si Lloyd sama Yor. Dia harus bisa
berkembang sendiri, berinteraksi sendiri dengan teman-teman barunya, beradaptasi dengan lingkungan barunya, mencoba mendapatkan prestasi di sekolahnya. Seringkali nanti kita akan melihat dunianya Spy Family itu dari perspektifnya si Anya yang seorang anak kecil. Segala hal yang dia lakukan, segala hal yang dia pikirkan, segala reaksi dan responnya dia, cara dia memutuskan suatu hal, itu juga pasti bakal menghibur banget buat kita. Nah, kayak aku berani jamin, si Anya sendiri ini adalah hal yang bisa bikin kita duduk manis nonton animenya 20 menitan dan gak sabar nungguin episode selanjutnya di minggu depannya. Dan mungkin nunggu berapa season gitu kali ya, karena setahu aku ini 2 core tapi split core gitu kan. Jadi ya mungkin kita harus bersabar sampai nantinya bisa ngikutin part keduanya, melihat aksi si Anya dan kedua orang tuanya. Itu aja untuk kali ini, diskusi hangat kali ini. Gimana buat kalian yang sudah baca mangganya gitu, atau mungkin baru ngikutin trailernya doang, ngelihat percakapan orang-orang di dunia maya, atau teman kalian mungkin sudah ngasih saran gitu, ayo nonton nanti Spring Spy Family. Apa pendapat kalian? Apa aja hal-hal yang kalian nantikan dari seri ini? Mari kita diskusi sama-sama. Silakan like videonya. Kalau kalian ingin bahasan kali ini, jangan lupa komentar di share kalian. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram SunSpeak dan subscribe. Buat kalian yang nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel SunSpeak, karena dan manga itu yang aku suka, dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itera Shai Minasan!